Halo, assalamualaikum social lover, kembali lagi di channel kami. Kali ini saya mau mereview bola voli yang khusus untuk anak ya. Jadi Mikasa itu punya bola voli yang ukuran 4 atau size 4, tapi yang serinya seperti ini ya, jadi belang-belang. Jadi selama ini kan ada yang MV 2200 hitam dan super gold, karena sekarang itu barangnya langka, itu diganti dengan yang seri ini ya, 430 ya. Jadi nanti kita akan review secara detail. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe nya sebagai bentuk dukungan untuk channel kami. Buat kalian yang sudah subscribe dan lagi nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Let's go. Oke, ini adalah bola voli Mikasa V430W ya. Jadi ini bola voli original, tapi ukurannya itu size 4 ya. Ini made in Jepang, tapi untuk plastiknya ini seperti ini. Plastiknya itu made in Thailand. Jadi kalian abaikan saja kalau ada plastik yang tulisannya made in Thailand ya. Jadi diabaikan, karena kita belinya itu bola, bukan beli plastik. Kalau di plastiknya ini tulisannya seperti ini, made in Thailand. Tapi kalau untuk bolanya sendiri, ini kita buka. Oke, jadi di dalam satu paket bola voli ori itu sudah ada jaring ya, jaringnya Mikasa, plastiknya pun Mikasa, plastiknya warna bening dan jaringnya warna putih dan biru. Kemudian ada jarum pentil ya. Jadi jarum pentilnya pun ori Mikasa ya. Ini sangat penting terkait dengan jarum pentil, karena kalau kalian sampai memakai jarum pentil yang ada di pasaran yang dijual yang harganya murah 1000, 2000 atau 500 rupiah, itu bukan ori, itu ujungnya itu sangat tajam ya. Jadi kalian harus hati-hati, ujungnya sangat tajam dan itu dapat melukai atau merusak pentil bola ya. Dan kalau yang ori itu seperti ini, dia itu lebih sininya halus, tidak tajam, dan di sini ulirnya itu lebih sedikit daripada yang KW ya. Kalau yang KW itu lebih panjang. Oke, kemudian untuk bolanya sendiri ini seperti ini ya. V430W Mikasa Jepang. Jadi ini original Jepang ya. Ini ada hologram Mikasanya. Untuk hologram Sunrise sekali lagi sudah tidak ada di Mikasa ya. Jadi seluruh Mikasa itu sudah tidak memakai hologram Sunrise. Tapi bagaimana cara mengetahui ori atau enggaknya itu dari sini. Jadi pentil itu tidak boleh sejajar dengan kulit ya. Harus ada jeda. Nah, ini seperti ini itu ori ya. Kalau pentil dan kulit itu sejajar, kalau untuk Mikasa itu dijamin KW. Tapi kalau molten, dia molten itu sejajar ya. Molten sejajar. Tapi kembali lagi ke kulit juga ya, kulit itu sangat tidak bisa dibohongi ya. Kalau kulitnya enak, kulitnya lembut, kulitnya empuk, itu pasti ori ya. Dan untuk yang ori juga dia kulitnya rapih ya, seperti ini ya. Dan kerutan-kerutannya itu benar-benar kulit ya. Jadi ini kan lapisan das awalnya ini kan kulit ya. Oke, ini 430W. Ini bola voli ini khusus untuk anak-anak ya. Ini ukurannya size 4, tapi kita coba cari itu enggak ada yang tulisannya size 4 ya. Tapi kita akan coba pompa supaya ketahuan diameter bolanya. Oke, sekali lagi kalau mau memompa bola, kalian harus wajib ya. Ini saya pakai minyak kemiri. Kalian boleh di rumah pakai minyak goreng, ini saya pakai minyak rambut. Jangan lupa untuk memberi pelumas di jarum pentil dan di pentilnya ya. Jadi jangan sampai bocor ya, karena saya sendiri pernah mengalami bola itu bocor ya saat memompa pertama kali ini. Jadi kita masukkan dulu, kita putar-putar sampai dia mudah ya. Kita tambahin lagi. Oke, ini kan ada ya, jadi satu tetes atau dua tetes ya cukup ya. Oke, kemudian kita coba masukkan. Kalau sudah gampang, kita pelan-pelan masukkan sambil diputar separuh, masukkan. Nah, ini udah ya, ini udah ya, kita pompa.
Ini kita cabut pelan-pelan ya. Oke. Oke, ini sudah kita pompa. Nah, ini bolanya seperti ini ya. Ini ukurannya cukup kecil ya. Ini kalau dalam tangan lingkarannya segini ya. Ini bolanya kecil. Ini size 4, tapi saya coba cari-cari yang ada tulisannya size 4 itu enggak ada. Ya. Saya coba cari enggak ada, tapi di dalam daftar resmi Mikasa seperti ini. Ini daftar resmi Mikasa tipe V430W itu adalah bola voli ukuran 4. Jadi walaupun enggak ada tulisannya, ini ukurannya size 4 ya. Artinya itu buat anak-anak ya. Jadi dia lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya yang size 5. Ini nih kecil banget nih. Ya, ini tuh kecil banget nih. Mungkin kalau saya bandingkan dengan bola voli saya, ini yang saya kebetulan punya juga yang size 5. Ya, ini seperti ini. Nah, ini ada selisih ya. Lebih besar yang ini daripada ini. Jadi bola voli ini V430W ya. Itu bola voli ukuran size 4. Ini diperuntukkan untuk anak-anak ya. Jadi untuk anak SD terutama ini, ataupun anak yang baru belajar, ini cocok banget pakai bola yang seperti ini ya. Ini bolanya itu lembut ya, empuk banget di tangan ya. Ini bolanya cocok juga untuk indoor maupun outdoor ya. Kemudian dia seperti ini ya, ori ya, dia rapih banget. Kemudian kulitnya itu tidak halus ya. Kulitnya yang ori itu seperti ini, ada kerutan-kerutannya ya, seperti ini ya. Beda dengan yang KW, kalau yang KW itu mengkilap ya kalau di foto. Kalau yang ini tuh seperti ini, kuningnya kuning tua dan birunya juga biru tua, serta seperti ini ya. Jadi ada kerutan-kerutan bekas lipatannya seperti ini, kulitnya itu mengkerut ya. Dan kalau dipegang dengan tangan itu empuk banget ya. Nah, bola voli ini cocok untuk di anak SD terutama ya. Jadi kalau anak SD zaman sekarang kan dia tubuhnya, bodinya itu lebih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan anak SD zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin pakai bola voli yang ukuran 5 ya, karena jarang ada yang tahu ukuran 4 ya. Kalau sekarang kan size 4 itu banyak ya. Nah, ini bolanya seperti ini kecil banget nih. Ini kalau di tangan seperti ini ya. Nih. Saya aja sudah, tangan saya udah hampir menjangkau separuh diameter bola ya. Nah, jadi ini bola voli cocok untuk anak SD ataupun anak yang baru belajar. Bolanya itu empuk banget. Ini bolanya empuk banget ya. Untuk anak SD itu ada beberapa tipe ya. Kalau dari Mikasa yang saya tahu, yang pertama ini V430W itu yang terbaru. Kemudian kemudian MV2204 itu ada yang gold, ada yang super gold. Terus kemudian kalau dari Molten juga ada ya. Dari Molten itu 420, 220 itu juga ada juga ya. Jadi buat kalian yang mencari bola voli untuk latihan anak ya, ini dianjurkan dan disarankan pakai bola voli yang kecil ya. Karena tangan anak kan itu kecil, jangkauannya juga masih pendek, ini disarankan memakai bola voli yang kecil ya, supaya dia juga bisa lebih leluasa dan lebih enak ya. Kalau tangannya kecil dan bolanya besar itu kan tidak seimbang ya. Jadi supaya lebih menarik dan supaya lebih bisa terkondisi atau terkontrol, bola volinya juga disesuaikan dengan ukuran tangan anak ya. Jadi ini sekali lagi bola voli V430 ya. Ini original ya. Ini original dari Jepang ya, Mikasa Jepang ya. Ini kode artikelnya. Ini yang keluaran ketiga MT3XT ya. Walaupun di sini nggak ada logo Proliganya ya. Ini tidak didaftarkan di PPFSI ya, ataupun tidak ada logo Proliganya, karena ini bukan bola untuk dipakai di kompetisi nasional ya. Dan ini belum ada logo PPFSI-nya, ini tidak didaftarkan. Oke, ini bolanya enak banget. Oke, itu saja review singkat dari kami. Ini adalah bola voli anak V430W, cocok untuk anak SD ataupun anak yang baru belajar
voli. Jika kalian butuh, kami tersedia ya bolanya, bisa beli melalui online shop ataupun melalui offline WA langsung ke admin kita. Jaminan 100% barang yang kita kirim sesuai dengan apa yang kita review dan dijamin original serta garansi ya. Jadi kalian kalau beli ke kita kemudian ada bocor di sisi lain ya, itu garansi ya. Wajib melampirkan video juga ya. Jadi nanti akan kita tukar. Tapi untuk pentil ini harus hati-hati ya. Kalau untuk pentil ini nggak ada garansinya. Jadi kalau untuk pentil itu kalian harus wajib memakai minyak ya supaya tidak bocor. Oke, itu saja review dari kami, semoga bermanfaat. Semoga kalian di rumah sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak duit selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.